Amerika Serikat tidak akan memperlakukan lockdown lagi untuk menghentikan penyebaran COVID-19 walaupun keadaan akan memburuk karena lonjakan kasus yang dipicu varian Delta, khususnya di antara orang-orang yang tidak divaksinasi. Hal ini disampaikan pakar penyakit menular bernama Amerika Serikat Dr. Anthony Fauci pada Minggu. Kepada program This Week ABC, Fauci menyampaikan orang Amerika yang telah divaksinasi persentasenya telah memadai untuk mencegah pemberlakuan lockdown. Rata-rata jumlah kasus baru virus corona yang dilaporkan di seluruh negeri hampir 2 kali lipat dalam 10 hari terakhir, berdasarkan analisis Reuters. Bahkan walaupun negara-negara bagian tidak kembali memberlakukan lockdown, penyebaran varian Delta tetap bisa mengancam perekonomian. Lonjakan kasus varian Delta juga terjadi di seluruh dunia. Sebagian wilayah Asia yang sebelumnya cukup berhasil mengatasi COVID-19 seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam, saat ini melihat lonjakan kasus. Beberapa negara kembali memperlakukan pembatasan-pembatasan baru. Mulai Senin, tentara dikerahkan untuk mengawasi penegakan lockdown di Sydney, Australia.